ganti air radiator sekalian mengganti selang ini. Selang ini sudah lama tidak diganti, sekaligus ganti air radiator Jimny Katana. Caranya hanya membuka ini, apa namanya ini, nepel atau apa ya, pengikat karetnya, lalu yang bawah juga kita buka. Nah, itu dia. Kita ganti dengan selang yang lebih bagus. Ganti dengan selang yang ada serabut di dalamnya. Wah, tumpah ya. Sekalian kita ganti. Berarti cepat sobek ya. Ini yang biasa saja. Kalau enggak ketahuan cepat, kita ganti dia sobek. Yang lain sudah diganti. Seperti ini sudah diganti. Ini sudah diganti, ini sudah diganti. Tinggal yang di sini kelupaan, makanya hari ini sekalian ganti. Dan karena ini ganti dia tumpah, sekalian kita ganti dengan air radiator baru. Untuk mengganti selang ini, di ujungnya selalu saya tambahkan isolasi. Isolasi tujuannya kalau menurut saya supaya mengurangi resiko cacat karena klem ini. Jadi dengan klem ini kan ada resiko cacat, selangnya terluka. Terluka seperti ini. Yang lama ini kan tanpa klem. Jadi dia kemungkinan bisa sobek di sini. Oke, sudah siap, kita cek. Sudah masuk dengan sempurna. Ini sudah. Di atasnya sudah. Tinggal diikat. Kuras, kita kuras habis. Kita isi penggantinya, coolant. Pertama kita isi full dulu sebatas mana dia penuhnya. Kapasitas 4 liter. Kita lihat nanti. Coba saya pijit-pijit ini dulu. Apa itu mana? Apa namanya? Ditekan-tekan ini. Wah, buah kacang. Kacangnya apa namanya? Ini. Tujuannya supaya anginnya keluar. Dirasa kurang, kita isi lagi. Ini belum beres. Itu sisa-sisanya. Dipompa-pompa sampai anginnya keluar semua. Dia masih berkurang. Jika dirasa sudah tidak berkurang, baru kita keluar, hidupkan mesin. Kita isi lagi. Kita coba isi lagi, dia turun lagi nggak? Masih turun, berarti masih kosong. Kalau tidak turun lagi, baru kita pijit-pijit ini untuk menghilangkan anginnya supaya terisi padat. Bisa juga yang di bawah, selang bawah ini, dia tersedot terus mengisi angin. Pastikan dalam tabung ini udah terisi dulu agar yang keluar dari sini tertahan oleh air yang ada di dalam tabung. Kita mau liatin air ini. Pegang aja. Ada air loncat nggak ini tadi? Ada sih, Pak. Ada ya? Coba lihat. Oke, kita sekarang amati apakah ada sampai dia mesinnya panas, dia tersedot, nanti kekurangannya berapa, kita isi lagi. Sudah mulai tersedot. Habis. Kita isi ulang.
berarti sudah oke, tidak masuk angin lagi. Kita matikan mesin. Tinggal kita tutup. Oke, pastikan tidak ada kebocoran yang kita ganti tadi selangnya. Sudah bagus. Oke, berarti kapasitas untuk Jimny Katana ini adalah 3,5 liter. Berarti air coolernya masih ada 1,5 liter kurang lebih. Kapasitasnya termasuk yang ditandan air semuanya 3,5 liter. Semoga bermanfaat.